terkait kebahagiaan yang ada dalam rangka apa ya? Ya, kita Komisi 4 DPR Bekasi bersama teman-teman ada 5 orang ya kan, dalam rangka fokusi kita mengontrol persiapan UN ya, ujian nasional berbasis komputer di salah satu SMP dari 95 SMP negeri di Kabupaten Bekasi adalah sebesar baik, berarti untuk monitoring hari ini hanya untuk SMP Karang satu bagi aja Pak? Iya, yang lain kan sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan untuk berbicara supaya apa tadi kan sampai mana Pak, sekolah-sekolah dan komite bersinergi sama-sama dalam rangka termasuk dengan distrik tentunya ya sebagai salah satu pengajar kabupaten untuk menentukan persiapan dari 384 siswa ya SMP 1 dan SMP 3 yang ada di sini. Kita tanyakan sampai mana persiapannya, alhamdulillah mereka sudah siap. Dan ini video yang kedua, tahun sebelumnya kan kerjasama dengan SMA 1 ya Lumpang, alhamdulillah tidak masalah. Dan kita juga harus koordinasi dengan teman-teman dinas terkait lainnya, semuanya listrik dengan Kominfo ya, dengan teman-teman apa dinas pengamanan tentunya juga sama, karena ini menyangkut aset negara ya kan, dokumen negara, jadi ada keluhannya sama dengan kita dalam segi pembangunan Pak, ini Pak ada keluhan atau ada mereka tadi menyampaikan kepala sekolah ini ya. Kita sudah dua kali datang ke sini kita sendiri ya, ya. Kebanyakan kepala sekolah tahun ini mereka dapat bantuan 2,4 miliar yaitu RKB ya, uang kelas baru ya. Tapi mereka menyampaikan semuanya rehab ini harus disinkronkan dengan dinas teknis ya kan, dengan dinas teknis ke depan posisi gerbang ini jangan di sini kan tempelnya nggak ada di belakang. Kita sih ya oke aja ya, mendengarkan suara dulu dong. Kepala sekolah yang lama pun sama kita dengarkan, kita berjuangkan karena kita berharap SMP 1 kan menjadi macam kalau buat sekarang dia dan lainnya 2, 3 dan sebagainya. Jadi ke depan kan ada SMP 4 dan sebagainya karena penduduk padat sekali. Baik Pak, hasil monitoring ada nggak kekurangan Pak dari sini? Ya tadi malah yang dikeluhkan sama kepala sekolah ya, tentang UN tersebut salah satunya pengamanan ya. Pengamanan. Dana pengamanan itu diambil dari mana ya. Ya, karena di dana BOS tidak ditentukan ya. Di APBD kita pun belum ada pengamanan ini, jadi catatan buat kita rapat untuk sempat dengan istri. Di beberapa titik lain juga sama kita temukan pengaduan tentang geladi untuk apa persiapan UN juga sama tidak ada anggaran. Nah ini kan langsung dituangkan dari 95 SMP dengan distrik sama-sama kita buka bedah aturan mainnya ya, supaya tidak tabrakan dengan hukum. Itu yang kita garis bawahi teman-teman distrik dalam hal ini KBT SMP sama Pak Kadis bertanggung jawab menyiapkan kepada seluruh kepala sekolah termasuk Pak Komite supaya siapun dalam persiapan pengadaan. Dalam undangan tersebut diharap dihadirkan hadir atau kepala dinas Pak. Ini kepala dinas nggak hadir kenapa Pak? Makanya nih saya juga pertanyakan ke staff ya. Iya. Kenapa kepala dinas atau yang mewakili? Yang mewakili. Harusnya hadir sama-sama. Seharusnya hadir. Pada rapat bersamaan atau tidak? Karena di beberapa titik kita melibatkan dengan distrik. Tapi kelihatannya tadi penjelasan Pak Yani dengan Pak Haji dan Komite mudah-mudahan tidak ada apa yang tadi ya yang dikhawatirkan sama wali murid adalah pungutan sumbangan. Dan kelihatannya tadi saya sampaikan tidak ada Pak, alhamdulillah kita bersyukur. Saya bilang kenapa di beberapa wilayah lain itu mengeluhnya adalah sumbangan ya, yang tentunya tidak semuanya wali murid sepakat. Kenapa sumbangannya tidak boleh diberikan satu angka, harusnya dilempar kepada seluruh wali murid berapa ini. Terkait prestasi Pak, bagaimana prestasi ini SMP 1? Saya belum tanyakan total prestasi ini ya, berikut yang kemarin ya. Tapi saya sih sedikit positif aja, kemudian kembali dengan gedung yang sudah ada penambahan kos baru. Kedepannya juga saya artinya sudah ada dengan 30 sekian rombel di sini ya. Ada 1.200 siswa, ya, itu kan bukan sebuah sedikit. Dua sip lagi sama-sama, ya, diharapkan memang dalam hal prestasi jangan ketinggalan juga. Jangan nanti gara-gara padat siswanya, prestasi berkurang. Depan terus diimbangi antara kesehatan fisik dan ada pengajarnya. Kayak. Betul, saya sudah jadi sini juga masalah guru honor. Gimana guru honor gajinya? Masih, waktu ini belum digaji. Kita juga sana nanti rapat juga dengan distrik. Oh, nanti diwacanakan. Kita rapat dengan distrik. Pertanyaan kenapa pencairan kok lama juga? Kan kasihan teman-teman ngajar sudah 3 bulan kok dibayarnya bulan keempat. Baik, kan kasihan juga. Terima kasih Pak wawancara singkatnya dengan Pak Nurdin dari Komisi 4. Baik, karena pemirsa, sudah satu wawancara singkat ada dengan pengen monitoring Bapak ini dari Komisi 4 salah satu sekolah di Kabupaten Bekasi juga sudah sangat parah baik ya Bapak dan Bekasi. Terima kasih Pak. Ya. Waalaikumsalam.